Jangan lupa subscribe ya, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share. Subscribe itu gratis loh. Cuaca hari ini berkabut, sana itu jalan-jalan sama, muter. Jadi ini pegunungan Gumitir. Ini jalur Gumitir. Kalau musim hujan seperti ini sangat sekali rawan longsor, gitu. Jalannya licin. Kalau ada mobil yang tidak kuat nanjak gitu, biasanya ada orang-orang yang bantu-bantu ngatur jalan gitu. Ada yang ngasih uang sukarela gitu. Saat ini kondisi lagi hujan. Jadi di sampingnya sini tebing, di sebelahnya sini ini jurang. Ini jalur Gumitir yang rawan sekali kecelakaan. Ini akses kalau dari Banyuwangi mau ke Surabaya dan kota-kota lainnya. Karena jalannya cuma ini, jalan satu-satunya untuk jalur selatan ini. Untuk kita menuju ke kota-kota lain. Ada dua jalur. Kalau lewat jalur utara juga bisa. Ini jalur selatan. Kalau mau ke Surabaya gitu, pasti lewat sini. Karena ini cuman jalan satu-satunya antar kota.
dan pondok-pondokan seperti itu ditempatin orang-orang yang bantu-bantu gitu di tikungan gitu. Karena yang dari sana kadang kesulitan melihat sini, biasanya membantu memberhentikan kendaraan yang dari sini. Jadi memberi aba-aba gitu. Itu bekas longsoran. Kalau musim-musim seperti ini memang sangat rawan, apalagi kalau malam gitu, longsor, hujan gitu. Ini jalur ini memang sangat rawan di tengah hutan. Di tikungan yang ini ada makamnya. Assalamualaikum. Untuk yang di tikungan ini biasanya orang-orang menyarankan bunyikan klakson atau apa gitu kalau malam. Di bawah-bawah itu jurang ya, ini batu, tebing, jalannya sangat sempit sih. Kalau malam sangat ramai kendaraan-kendaraan besar gitu. Itu sudah jurang, bos. Ini tebing yang dibelah dibuat untuk jalan. Bapak-bapak itu cuman bantu-bantu gitu, kadang dikasih uang-uang receh gitu. Bapak-bapak itu sangat berjasa di sini. Banyak sekali, tiap tikungan hampir ada gitu.
jalurnya sempit, jadi harus bergantian. Di sini rawan sekali kecelakaan.